Oke teman-teman, selamat sore. Hari ini tanggal 3 April 2019 dan hari ini saya berada di Rock and Love Villa Umalas di Bali. Sekarang saya berada di Gate Number 4 dan saat ini saya akan mereview villa ini. Penasaran kan bagaimana dalamnya, desainnya? Ya sudah, nonton sampai habis ya. Ya, seperti ini suasana di villa ini. Dan ini adalah pintu nomor 4. Di sini ada lampu, di sini ada bel. Dan saatnya kita masuk ke dalam. Ya, welcome to Bali. Seperti ini teman-teman villanya. Oke teman-teman, pintunya saya sudah tutup. Di sini ada lampu. Di sini ada bunga-bunga dan pohon-pohon. Di sini adalah kamar, di sini adalah living room. Di sini bunga-bunga yang cantik seperti ini. Ini adalah kolam renangnya dan ini tempat jacuzzi. Ini adalah villa 2 kamar ya. Beralamatkan di Jalan Umalas Tunon. Dan ini satu kamarnya. Ya, kita memasuki ruang tamu. Di sini ada patung Buddha, di sini ada tempat jemuran, di sini ada tempat santai untuk menonton, di sana ada TV, di sini ada laptop, di sini ada untuk musik. Terus di sini desainnya pakai batu alam biar kelihatan alami, dan di sini bisa lihat juga jendelanya pakai kusen kayu. And then kalian bisa lihat di sini yang spesial, di sini ada aircon, ada dua ya. Di living room sama dekat ini dapur. Dan ini di atasnya ada juga electric fan, kipas angin ya, kipas angin. Dan di sini kamar yang satunya, ini meja makan. Oh, ini miyako saya baru tadi saya beli. Oke. Dan di sini ada vas bunga, di sini ada patung Bali, di sini seperti meja bar begitu. Di sini tempat peletakan buku-buku atau apa, kunci-kunci atau apa semua. Dan di sini adalah dapurnya, ya, desain dapurnya seperti ini. Terus spesial untuk dapurnya dia pakai Modena itu yang terbaik, yang bagus ya. Terus di sini pakai kaca di atasnya ya, jadi masih ada cahaya. Terus di sini ada tempat colokan dua, mau colok rice cooker atau apapun begitu. Di sini juga ada dua pemanggang roti, ada di sini blender. Di sini untuk tempat-tempat gelas, piring kita tutup. Oke. Di sini spesial, di sini tempat-tempat sampah ya. Di sini ada apa aja? Di sini wajan. Oke. Wajan. Dan ini jalan di tengah untuk dapurnya. Di sini ada frigo, ada kulkas sini, air minum, tinggal mau pilih mau yang panas, mau yang hangat atau mau yang dingin. Di sini sendok-sendok, garpu, ada pisau di sini, jadi berasa rumah sendiri ya. Ini khusus sendok-sendok mau buat teh, kopi, apa, susu gitu ya. Di sini ada mau potong-potong daging apa gitu. Ya, tinggal tutup aja. And di sini ada juga wajan. Ah, dan di sini spesial yang saya tahu di sini. Ya. Ya, jadi kalau cuci piring di sini kalau masih basah taruh di sini ya. Kita tidak tahu mau pakai basah apa, ini ada dua di sini. Colokan, mau colok apa gitu. Terus di sini tinggal ke kiri yang panas. Ya, hangat, paling dingin ke kanan. Terus di sini ada kayu, di sini
keren untuk penyimpanan kayak gula, kopi, apa minyak, garam seperti ini desainnya. Untuk pembuat kopi, di sini ada untuk pemanas makanan, sayur apapun seperti ini. Ya, seperti ini penampakannya teman-temanku. Dan let's move, let's find more di sini. Kita buka pintunya. Ini adalah toilet umum teman-temanku yang cantik-cantik. Di sini toilet umum seperti ini. Ah, dan di sini ada satu pintu. Ini pintu gudang ya. Di situ ada kuncinya. Mungkin kita bisa lihat ya seperti ini. Di sini tempat untuk kita hidupkan lampu, listrik, sama Ariston untuk air panasnya ya. Dan di sini namanya gudang. Di sini ada di sini tempat untuk sapu apa semuanya, untuk mau nyetrika di sini. Di sini ada mesin cuci juga. Ya, dan di sini di toilet umum ini kita bisa lihat di atas kaca. Jadi keren, indah. Dan sekarang kita berpindah, kita masuk di kamar saya ya. Ya. Kita memasuki kamar saya. Sini lampunya hidupkan ya. Seperti ini. Ya. Ya. AC. Di sini toilet, kita masuk ke toilet. Dan di sini yang menarik lampunya, kalau mau dimatikan tinggal putar ke kiri, kalau mau dihidupkan putar ke kanan. Terus kalau matikan truk, remote AC di sini siap. Ya, sekarang kita masuk di kamar mandi. Ini adalah kamar mandi saya di sini. Ya. Mau mandi juga air hangat. Ke kiri panas, tengah hangat, kanan dingin. Seperti ini teman-teman. Ya. Seperti ini. Ya, toiletnya. Dan di sini tempat untuk menyikat gigi, cuci muka. Di sini juga lampunya ada 3, tak, tak, tak. Seperti ini ya, teman-teman. Manja. Di sini cermin besar ya. Ya, musik by your side. Ya, musik seperti itu. Jalan manja. Seperti ini. Tembok kelilingnya di depan jendela saya ya. Ada batu-batu di sini. Dan kita mau mandi-mandi. Ya. Kolam renang. Ya, ini tempat jacuzzi. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu suasana Villa Rock and Love di Jalan Umalas Tunon di Bali. Jadi jangan lupa kalau mau yang liburan ke Bali, mau rental boleh, nanti boleh hubungi saya ya. Ini yang 2 kamar, kalau tidak salah per malam itu 150 USD Amerika. Kalau per bulan itu 2000 USD kayaknya. Soalnya saya lupa tanya USD apa Euro ya. Terus per tahun 24 ribu, mungkin USD Amerika or Euro. Pokoknya sampai di situ video saya hari ini. Tanggal 3 April 2009, oke? Jangan lupa like-nya, komen-nya, share, subscribe. Bye-bye semuanya.